Balik lagi ke soal tadi nih Pak Jalal. Masalah motong kambing itu, insya Allah saya besok kemari lagi. Demen banget besok-besok. Sekarang aja saya kasih duitnya buat beli kambing ya. 30 ekor cukup gak ya? Wah, itu kebanyakan Pak Jalal. Kalau gitu 2 ekor aja. Sinis banget lo. Apalagi lihat buku tabungan gue. Kumat jantung lo. Nih. Alhamdulillah, nih saya terima duitnya ya. Insya Allah besok saya beliin kambing. Ya harus beli kambing, masa beli bayam? Jatuh lagi. Din, upah lo nih. Makasih Pak. Kenapa kau ambil pakai kaki, Din? Tangan gue diberi amanah oleh Allah untuk mengambil yang baik. Dari tempat yang baik dan dengan cara yang baik. Din, emang kaki lo gak dikasih amanah begitu sama Allah? Waktu diperintah begitu, kaki saya gak denger, Bang. Cegukan lo, Din. Masih mending cegukan. Yang udah-udah saya ngebunuh. Pak Jalal, ini bisa gak kasih si Udin job tambahan buat acara besok? Ya, saya harus sholat istikharah dulu, minta petunjuk Allah. Apa perlu pakai jasa si Udin apa enggak? Alah, paling juga job ngatur parkiran, pakai istikharah segala.